Wilujeng enjing sadayana. Leh, ini bocah mana di atas? Nyusul terjatuh. Ainaon, kenapa di atas? Pagi-pagi gak pakai sabuk pengaman lagi. Lagi ini sama ibu tuh akrab banget mereka. Lang, mandi. Bangun tidur dia. Bella, oh ini kucing Kemayoran. Dia mau nyusul ini temannya di atas, yang mamanya apa? Mamanya dimakan ular. Ya Allah, pada turun apa? Buset ya, terkebanting, jatuh. Ya, lucu mereka ya, suka naik-naik. Tam, ya saya Tom bagi-bagi di kebun. Ayo, ayo turun yuk, turun, turun. Nih terus sendiri. Wih, turun, mudun. Kalau ini, ayo turun, buset. Woi, turun. Ini kucing Kemayoran juga yang mamanya dimakan ular berdua sama tadi. Ya jatuh, ayo, 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 ayo. Kucing mah canggih ya. Masih ngantuk lah. Udah tidur dari sore. Halo teman-teman, kita mau ngapain? Aku tuh lagi ngomong. Ya kita bermain sama kucing-kucing di basecamp Ketop TV aja ya, sambil ngomong, sambil update-update kucing-kucing yang di basecamp. Pok, anak mana pok? Gak diurusin ya. Pok, pagi-pagi masih lemes apa pok? Ngepel apa ngepel? Sebagian mereka sehat, tapi sebagian ada yang sakit juga. Ya namanya hewan banyak ya. Kalau yang sakit-sakit emang nggak beneran, aku biasanya rawat sendiri nih. Nih, aku mau cerita nih. Kemarin tuh kucing aku ada yang sakit parah banget. Cuma aku nggak unggah di YouTube ya, takut pada khawatir. Nih kucing ini nih. Pus, udah sembuh. Karantina 10 hari. Kayak kena virus itu kemarin tuh. Kucing ini nih dulu kucing yang mukanya skabies. Kalau nggak salah dulu judulnya kucing skabies keliling lapangan ya. Sekarang udah gede banget. Kemarin tuh sakit parah. Kira anakku tuh kena virus ya. Nggak tahu ada virus atau apa. Soalnya kadang-kadang kucing ini keluar teman-teman bermain di luaran. Nih, mukanya sampai pucet kayak gini nih. Aku kira tuh kemarin udah gak bisa tertolong lagi ya. Akhirnya aku minta tolong sama dokter, minta diresepin obat nih, yang kapsul biasa aku pesen ya. Dan alhamdulillah sekarang kucingnya udah mulai sembuh lagi. Yes, kirain kamu gak ketolong kemarin. Parah banget beneran, udah gak mau makan. Disuapin. Tuh bekasnya matanya, belum bisa mandi. Kita ke kucing-kucing yang lainnya. Lagi pada bermain di depan, teman-teman. Peleng biasa. Mandi. Komeng. Kim. Gak boleh berantem lagi ya. Nih, sini, sini kamu. Ini yang kemarin lumpuh itu ya. Yang udah bisa jalan tuh ya. Ya belum sempurna sih.
Nih kucing cantik banget. Kucing cantik, kucing cantik. Pagi Uceng. Ya, pagi ini kelihatan cerah sih Uceng. Uca. Ini si Uca nih. Ngapain dia? Hey. Nih si Uca ya. Walaupun cacat dia cari debu. Nah kalau kencing itu tuh cari debu dia. Gitu ya. Sebenarnya yang di base camp sini nggak semuanya pada sehat enggak. Kadang-kadang mereka sakit. Cuma aku lebih fokus lagi yang masih di jalanan karena yang di rumah ini sakit kan posisinya di rumah ya. Jadi masih bisa kita atasi. Bisa kita kasih obat, bisa disuapin, atau kita kasih vitamin. Jadi makanya yang banyak diunggah itu yang masih di jalanan karena kondisi mereka kan nggak ada yang memperhatikan ya. Kalau yang udah di base camp sini, ya insya Allah lah ada yang memperhatikan karena kita. Dibilang senang mereka insya Allah senang sih ya, tapi gak tebat ini ya, tapi insya Allah sih untuk masalah makan-makan mereka setiap hari ya kita selalu ayam, nanti ganti ikan ayam lagi kayak gitu ya. Terus untuk makanan kering kita juga taruh 24 jam supaya mereka bisa ngemil kapan aja, insya Allah mereka bahagia. Nah untuk kucing Mona ini masih muter-muter tapi nggak terlalu sering lagi. Sekarang cuma kadang-kadang aja. Udah capek kali kesandung. Teman-teman sampai sini dulu ya. Nanti disambung lagi. Rada-rada sibuk jadi channel ini jarang-jarang unggah ya. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Prasunudiri, salam cat lovers.